Nah, satu, dua, tiga. Di channel gua hari ini kita kedatangan, ini antara senang dan tidak sebenarnya bosku ya, kita lagi kedatangan maskot baru Ebogeng bosku, gede banget. Ini Cana yang aku belum punya. Coba tebak apa yang belum punya yang Ebogeng. Oke, jadi kita itu lagi ambil tadi ya, jadi kita tuh lagi istirahat, gue lagi istirahat, lagi tiduran, terus tiba-tiba ada pihak bandara yang telpon, katanya ada barang dateng gitu loh bosku. Jadi kita kan nggak tahu bosku, yang jual nggak ngasih kabar, cuman bilang besok dikirim. Tiba-tiba barangnya sudah di bandara bosku, bikin surprise tapi bikin deg-degan juga. Jadi langsung tadi kita buka bosku, karena kita khawatir sama ikannya. Masalah harga tuh sebenarnya nggak begitu kita perhitungin bosku. Jadi kita tuh langsung buka, langsung kita lihat ikannya bosku. Nah, jadi kita mau langsung unboxing ini ikannya bosku. Jadi ikan gede ini 45 cm bosku. Just kuantos bunga nih. Wah, saya tak kasih clue bunga nih ki just kuantos meronta-ronta. Warnanya ini oranye, ini WC langsung bosku, langsung dari sungainya bosku. Jadi ini kategori ini bisa dibilang superior emperor semleketor. Jadi kita langsung aja unboxing bosku. Ceki bro. Cup. Nah, ini UI bosku. Ini ada bala-bala jala-jala sombreta. Jadi ini aku tadi enggak tahu apa, tak pikir apa, ternyata ini es batu, tak tanya. Jadi dia tuh untuk jaga suhu di dalamnya bosku ya. Ini dikasih jala-jala supaya dia makin gak goyang bosku ya. Ini ada bubble wrapnya lagi tadi di atas tuh, penuh sekali, ada gabus-gabusnya. Terus tak inceng dari sini kok masih ada pergerakan iwae urip bosku. Jadi kita langsung mau buka iki bosku. Langsung aja kita buka bosku ya. Kita ambil nih hadiahnya bosku. Hadiahnya air mineral asal Riau gitu bos. Jadi ini kita buka. Teret. Nah, satu, dua, tiga. Lihat tuh bos, ikannya masih hidup. Nah, kalau packing tuh yang bagus emang kayak gini bos. Nih, kalian pegang gini tuh padat dia tuh. Padat banget dia nih bosku. Ini Riau 45 up katanya. Dan memang videonya tuh orange. Ini baru tangkap tuh, matanya udah merah. Kalian bisa lihat tuh bos. Ini Cana Riau, Cana Jambi, pokoknya Cana Sumatera, Marsum atau Riau bosku. Jadi galak sekali dia bosku. Jadi kan bunga nih, sampai ngasih tuh ngomong aku bosku. Jadi kan ini baru nangkep bosku ya, dia baru nangkep itu menggunakan alat yang spesial, makanya lambenya ora catu bosku. Dan nangkepnya itu memang hati-hati banget bosku. Jadi nanti kita mau cerita sedikit tentang penangkapan ikan ini bosku. Ceki bro. Cuk. Nah, jadi bos, kemarin itu temen gua atau resell atau apa namanya itu yang di Riau itu cerita, waktu dia nangkep itu ketemu bos, ketemu drill snake. Drill snake, jadi dia ketemu ular piton gede katanya bosku. Terus dia ketemu beruang bosku. Beruang, berduit, bercuan. Jadi gitu loh bosku. Jadi aku bilangin ke dia, oh berarti kamu mau dapat cuan bos. Makanya langsung dia kasih, wah nemu yang muantep jos guandos. Gak usah kakian cocot, langsung tak bayar, tak transfer, langsung 2 hari aja langsung dikirim bosku. Jadi langsung settle ikan nih katanya, langsung dikirim. Katanya ini superior emperor pleketor. Jadi gitu bos.
Terus dia itu, wah memang kalau di Riau itu musuhnya banyak banget kalau nangkep ikan muskie. Wajar lah ikan-ikan Riau itu mahal. Gua gak mau sebutin harganya karena memang prestisnya bagi gua ini ikan alam langsung orange jus. Guandus bunga nih meronta-ronta bosku. Jadi kita gak labelin harga, ini gak dijual bosku sama Kak Safis. Jadi kalian pantengin aja, nikmatin aja video nih bosku. Dari kemarin ada yang bilang setiap lihat Cana Bogeng bayar bang, bayar bang, bayar bang, tak bayar langsung wocok bosku, ini langsung tak bayar nih wae bosku. Aduh pokoknya aku seneng banget, kita langsung mau buka ikan nih bosku. Pokoknya apa ya, terus aku gak bisa berkata-kata. Awalnya aku tadi mau marah sih bosku, ngeliat ikan nih bunganya memang meronta-ronta, gak sido ngamuk aku bosku. Gak dikabarin bosku, gak dikabarin lo dia udah kirim. Tiba-tiba pihak bandara telepon, karena nomor teleponnya situ, pak kok gak diambil. Nah langsung cus, ewer, naik super, naik Superman langsung ewer, langsung berangkat ke sana, langsung diambil tadi bosku, secepat kilat bosku. Bos ini lagi tak ahli masih wae bosku. Tuh, aduh ngeri bos, ngeri, sedep bungane meronta-ronta. Ini langsung dapat cahaya matahari dari luar situ bos. Jadi langsung kita tunggu aklimasi nih bosku. Ah bos, ini sudah 15 menit mau tak culki tuh bos. Wah, kita lihat bos, ikannya seperti apa. Ini dalam plastik warnanya gak begitu hitam loh bos. Wow, liatan bos, jos guandos bosku. Mantep toh, bunga nih meronta-ronta. Mau tak kasih lampu dulu bos. Nah, iki wae bos, liatan toh. Ini Riau bos, warna nih orange. Waduh, jos guandos bosku. Sangat berbahagia saya. Ini baru beberapa menit saja setelah dikasih lampu bos. Wah langsung galak bos. Bos yo, cepat ya tak kasih tanganku. Gondrong bos. Akhirnya kita punya Cana Riau bosku. Mantap. Oke bosku, sekian dulu video hari ini bosku. Tara thank you banget udah matengin video ini dan ngeklik video ini. Jangan lupa subrek, like, and share bosku. Gua mau ucapin terima kasih banget buat Bang Muklis yang ada di Riau sudah nangkepin ikan sing jos guandos walaupun tantangan rintangan membentang halangan mencari kitab suci gitu bos. Jadi gua mau ucapin terima kasih banyak buat Bang Muklis. Sekali lagi gua ucapin ini channelnya luar biasa. Harganya juga enggak begitu mahal. Pas, pas di kantong, pas di hati, meledos tapi utak kebos. Jadi pantengin video ini. Yang berikut-berikutnya jangan lupa ikutin giveaway-nya bosku. Bye-bye bosku, bye-bye semua. Adios.